Hello, hai semua. Assalamualaikum. Untuk malam ni kita nak review kit klasik model kit Digimon. Nama dia Omegamon X Antibody yang ni. So saya dah buat speed build dengan dia punya unboxing lah. Boleh tengok kat link kat bawah. So yang ni figure standard amplified. Standard Digimon punya yang later-later semua dia amplified lah. So kita takkan go through dia punya manual ni. So untuk hari ni kita akan tengok kit dia lah sebab dah siap terus. Tapi kit ni biasa kita review kita akan start dengan accessory. Cuma untuk kit ni dia tak ada accessory sangat sebab dia semua tak ada weapon apa, cuma dia ada extension part lah. Macam yang ni, ni extension part dia. Ini extra part untuk macam bazooka tu yang tak pakai lah. Yang ni pun tak pakai, just yang ni je. Yang ni kita pakai untuk macam kalau kita tengok kat sini dia ada untuk ni apa tu yang dua ni macam tu. Lepas tu dia masuk dekat connection yang ni sampai sini. So ni letak dekat backpack belakang ni, eh, mungkin dekat pinggang belakang ni untuk dia letak gun apa ni, machine drama punya gun kat belakang tu. Dia punya backpack tu boleh letak kat pinggang. Jadi macam tu. So sebenarnya dia ada banyak lagi, macam untuk buah Gremor punya belakang ni boleh letak juga. Ni macam garu rumor punya part, letak kat dia punya kaki tepi ni. Dengan dia punya pedang ni tu boleh tukar pada macam garu rumor punya wing tu lah. So kita boleh, dah boleh banyak custom lah untuk antibody, apa, Omega Mon antibody ni. Kalau Galen Mon pun kita boleh ambil dia punya lance ni, dengan shield dia pun kita boleh ambil pasang kat body ni, kat belakang ni macam jadikan shield macam tu. So dia ada banyak option yang boleh buat lah dengan kit-kit Digimon yang lain. Tapi saya tak boleh nak tunjuk kat sini sebab saya tak ada kit tu. Saya memang saya ada review sebelum ni, tapi lepas review saya terus jual. So tak ada kat saya lah kit tu, saya tak simpan Digimon punya kit. Satu lagi stiker kata kat sini, ni stiker dia. Dan memang banyak lah stiker ni kalau kita tengok dekat kit ni. Okey, warna-warna biru-biru tu semua stiker lah. Macam kat tepi ni, kat pinggang ni nampak tu stiker. Kat dia tangan kuning ni pun banyak stiker. Dan kat body ni pun banyak stiker. Yang tak yang clear part warna hijau kita boleh nampak depan ni dengan kat lutut ni. Selain tu kalau kita tengok dekat body ni, kalau ada warna hijau ni, itu maksud dia ada clear part lah. Eh, ada stiker. Okay, kita boleh tengok kat sini, boleh tunjuk kat manual. Okay, yang ni ni stiker, dia pasang stiker kat body tu, chest tu, ni pun stiker kat tu. Yang ni ada stiker kat, nampak tu ni pada mana tu, tak ada. Okay, ni dekat kaki dia. So ni pun kat kaki dia juga. So memang banyak lah stiker dia. Ni dekat dia punya waist tu pun ada. Tapi saya tak pakai stiker ni semua sebab saya nak jual ke orang ni, dah ada orang nak beli dah pun. Jadi dia kata dia nak paint, so memang tak akan pakai yang stiker ni. So dia ada extra kat sini. Dan terus kepada kit ni, siapa pernah pasang Dukemon atau Galenmon, dia pakai yang backpack yang sama je. So yang ni punya apa, pasang tu agak leceh sekarang sebab kita kena lipat. Dan dia putih kat luar, lepas tu yang hitam kat ambil, apa, merah kat dalam. So untuk review ni kita kena buka dulu backpack ni, dia punya kit ni. So ni kit dia untuk detail tu. Ni kalau pin balik lagi lawa lah. Yang ni bukan stiker tau, ada macam satu part plastik letak, so boleh cabut balik lah. So kit dia ni lah yang kita boleh letak ni macam ni. Dan kalau kita tak nak pakai yang yang ni memang dia agak longgar sikit lah, dia punya bahagian pinggang, apa, dada. Kalau kita tak nak pakai yang ni pun kita boleh cabut. Okay, dan kita boleh guna ni sebagai air connector untuk action base lah. Letak kat sini. Saya tu letak action base kat bawah tu lah. Yang ni ball joint ni dia agak,
Saya tekan habis dah tapi stitch not cabut. Okey. Tutup yang ni kita start pada kepala. Kata tu. Dia punya yang kuning tu agak senang cabut sikit lah. Dan dia tajam lah. So jangan sampai patah. Dekat depan ni dengan kat sini boleh pusing. Ini memang longgar sikit bojol ni. Saya masuk dah dekat dalam tu. Kutkan memang dah ketat dah lah. Saya tekan habis lah. Tapi dia still akan tercabut kot. Untuk yang tu. Yang ni dia gerak sini. Yang ni kerja sini, atas ni. Boleh sampai situ je lah. Warna boleh pusing. Kat sini boleh pusing. Kat bawah ni, ni pun boleh pusing. Kat atas ni pun boleh pusing. Macam simple je lah. Ok. Pusing kat betul je. Ok, ni dia punya siku dia punya movement. So kita boleh buka mulut ni, cabut dan tutup balik lah. Ni punya macam gun dia lah. Masuk balik kat sini. Okay. So gaya yang belah sini, shoulder ni dia ball joint je. Untuk yang ni, ini bersama juga. Dia boleh habis yang tu. Kita boleh cabut keluar pedang dia ni. Slot macam tu je. Ni dia tak ada rapat tangan lah sebab dia memang dalam tu. Ini boleh gerak. Depan tak boleh. Boleh. So yang ni lah. Gerak untuk simpan pedang lah. Ok, pinggang dia pula. Kat bawah ni satu dengan kat atas ni satu. Boleh pusing tapi jaga kat skirt tepi ni lah. Dan dia sakut kat situ. Nampak ada scene line kat sini. Yang ni untuk masukkan punya cape ni ataupun kita nak masukkan macam black, apa Wargrimmar punya shield belakang tu pun boleh juga. Untuk kaki buat satu kat sini dia boleh gerak individu lah. Dia macam tu je. Sekarang kita masukkan yang ni pun sikit, dia boleh gerak tak. Depan ni tak ada, belakang ni pun tak ada. Ke atas tinggi ke dan ke belakang sampai kat situ. Kalau kita turunkan ke bawah pun, ke atas kan, naik tinggi ke bawah ada lebih sikit lah. Kalau kita turunkan ke bawah compare dengan kalau kita naik atas, dia sampai macam tu je. Ok, untuk lutut pula dia ada join, dua join lah, sini ke sini. Ni lubang ni boleh letak yang macam misil dekat metal rumah tu. Ok, kalau split tak boleh sebab yang ni sangkut. Bawah pun tak boleh kak. Ini sangkut. Kalau kita masukkan ke bawah tu boleh lah. Kita slotkan, masukkan dia ke tepi ni. Angkat sikit dan masuk ke bawah macam ni. Slot lah. Dan yang bawah sekali, kaki ni, jari ni saya satu. Lepas tu, ke belakang situ, ke depan. Yang ni tak boleh gerak lah. Dengan ke tepi ni. Tu.
Okay, ini untuk kit apa, articulation untuk dia punya body. Untuk yang ni tak boleh. Dia macam tu. Tapi kita boleh tukar kalau kita nak. Tak kat ujung pun boleh. Dia akan jadi lebar sikit lah. Macam tu. Ini dia kena atas bawah. So dia nak buat macam, dia buat macam ni lah. Macam dia punya cape tu ke atas macam ni. Macam tu. Tu so, ini ada dua mode dia tau. Sekejap kat sini dia tulis. Okay. Okay, dia regular form. Regular form ni dia letak yang kat luar macam awal-awal tadi dia letak. Sekejap eh. Macam ni letak kat sini. Macam ni. So dah rapat lah. So akan regular form. Tapi kalau satu lagi dia folded form ni, kita kena letak ni kat dalam. Wah, cabut apa polycap dia. Dia akan jadi macam ni lah. Letak kat dalam. Ni polycap cabut. Unfolded form ni. So okey lah kit ni. Dia kalau pin balik memang lawa. Kita buat emas ni dan macam metalik putih kan. So agak lawa agak lah. So harga dalam 200 macam tu. So boleh dapat lagi kalau dia tak limited sangat kit ni. Okay, saya rasa tu je untuk review kit ni. Boleh tengok detail dekat sini kalau nak nampak lagi detail stiker apa kan kat kepala dia ni, kaki dia. Saya tak dapat sangat ni. Sama agak rasa nak cepat itu. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.